Sama menyaksikan satu acara yang sangat sakral, yang merupakan satu hal yang sangat berarti bagi kedua calon mempelai kita pada hari ini. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan kehadiran dari calon mempelai pria kita pada hari ini beserta seluruh keluarga besar. Dan untuk itu kepada keluarga besar calon mempelai pria yang termasuk dalam acara iring-iringan, kami mohon untuk ke depan. Dan keluarga besar calon mempelai wanita yang ikut dalam prosesi penyambutan terhadap calon mempelai pria, kami persilakan untuk mengambil tempat yang berada di pintu tengah. Kami persilakan, karena beberapa saat lagi kita akan sama-sama menyambut kehadiran dari calon mempelai pria beserta seluruh keluarga besar. Sekali lagi kami persilakan kepada keluarga besar calon mempelai pria yang ikut dalam prosesi iring-iringan, kami mohon untuk ke depan. Dan kepada keluarga besar calon mempelai wanita yang hadir dalam prosesi penyambutan terhadap calon mempelai pria, kami mohon untuk segera mengambil tempat yang telah disediakan. Kami persilakan. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan para undangan yang baru tiba. Kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan, karena beberapa saat lagi tentunya kita akan sama-sama menyambut kehadiran dari calon mempelai pria beserta seluruh keluarga besar, dan tentunya sama-sama kita akan terfokus untuk melihat calon mempelai pria yang hadir di tengah-tengah kita, di mana pada hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah buat kedua calon kita pada hari ini, calon mempelai pria kita pada hari ini, karena setelah sekian lama saling mengenal, dan pada hari ini inilah hari yang sangat bersejarah yang akan dijalani oleh calon mempelai kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, para undangan yang baru tiba. Kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Terima kasih.
Ya, sekali lagi kami mengundang kepada pihak-pihak yang terkait dalam prosesi iring-iringan calon mempelai pria untuk segera mengambil tempat di depan, dan kepada keluarga besar calon mempelai wanita yang terlibat dalam prosesi penyambutan terhadap calon mempelai wanita, kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan sama-sama menyambut kehadiran dari calon mempelai pria beserta seluruh keluarga besar. Dan marilah sejenak sama-sama kita mencurahkan perhatian kita untuk sama-sama menyambut kehadiran dari calon mempelai pria beserta seluruh keluarga besar. Dan untuk itu kami mohonkan kepada Bapak Ibu untuk sejenak memfokuskan perhatiannya untuk sama-sama menyambut kehadiran dari calon mempelai pria beserta seluruh keluarga besar. Untuk itu kami mohonkan kepada Bapak Ibu untuk dapat berdiri sejenak. Harum baunya si bunga rampai, harum ditumbuh putri kesungkai. Yang dinanti kini telah sampai, yang dijemput kini telah tiba. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan sama-sama menyambut kehadiran dari calon mempelai pria kita pada hari ini, Muhammad Fadil Ali, BIT MDI, beserta seluruh keluarga besar dari Bapak Dr. Haji Marzuki Ali, SEMM, dan keluarga besar Ibu Haja Asmawati SEMM. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kita saksikan saat ini bersama-sama kehadiran dari calon mempelai pria kita pada hari ini, Muhammad Fadil Ali, BIT MDI, yang saat ini tengah disambut kehadirannya dan ditandai dengan pengalungan bunga melati oleh Ibu calon mempelai wanita, Ibu Dr. Haja Siti Nurhanib Kumala Dewi. Pengalungan bunga melati ini, Bapak Ibu serta hadirin kami hormati, sebagai tanda kasih untuk menyambut calon mempelai pria beserta seluruh keluarga besar. Ya, kita lanjutkan dengan prosesi adat selanjutnya, yakni gendong anak, gendong menantu, di mana nantinya akan mengarahkan kepada calon mempelai pria kita pada hari ini, yang digandeng oleh ibu calon mempelai wanita. Ayuhai
fina jita bil amril muta min saniyatil wajar mada lillahi ta Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu serta hadirin kami yang hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para undangan, khusus kepada calon mempelai pria kita pada hari ini, dan seluruh keluarga besar Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SEMM, dan keluarga besar Ibu Haja Asmawati SEMM. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu serta hadirin kami hormati, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, terlebih dahulu kita masih untuk mengikuti salah satu prosesi acara adat Palembang, di mana kehadiran dari calon mempelai pria kita pada hari ini hadir di sini dan tentunya dengan membawakan kegawaan kalau istilah Palembang. Dan berikut ini Bapak Ibu serta hadirin kami hormati, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan kegawaan secara simbolis yang akan diserahkan oleh Ibu calon mempelai pria, Ibu Dr. Haja Asmawati SEMM, kepada Ibu calon mempelai wanita, Ibu Dr. Anda Haja Siti Nurhanib Kumala Dewi. Untuk itu kami persilakan. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan secara simbolis kegawaan sebagai tanda kasih dari keluarga besar calon mempelai pria kepada keluarga besar calon mempelai wanita. Kain songket, kain wong labu, sebagai pemberian ada 3 turunan. Segala pemberian telah kami terima. Segala keberkahan kita harapkan. Bapak Ibu serta hadirin kami hormati, kita sama-sama menyaksikan saat ini penyerahan secara simbolis kegawaan yang diserahkan oleh Ibu calon mempelai pria kepada Ibu calon mempelai wanita. Ya, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, inilah 2 keluarga yang berbahagia pada hari ini dan kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan acara yang sama-sama kita nantikan, yakni prosesi akad nikah. Dan untuk itu kami mengundang terlebih dahulu kepada para saksi pada hari ini untuk mengambil tempat yang telah disediakan dan juga penghulu KUA untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, saksi untuk calon mempelai pria pada hari ini, saksi dari calon mempelai pria Bapak Dr. Hasyi Haji Zulkifli Hasan SEMM, kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kemudian saksi dari calon mempelai wanita, kami persilakan kepada Bapak Profesor Insinyur Haji Mahmud Hasyim MME. Kami persilakan. Ya, kami undang saksi dari calon mempelai wanita, Bapak Profesor Insinyur Haji Mahmud Hasyim
SMME untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kami persilakan. Dan kami undang juga Bapak Marzuki Ali untuk bisa mendampingi. Baik Bapak-Ibu serta hadirin kami hormati, kita akan langsung memulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dan terlebih dahulu kami akan menyapa Bapak-Ibu yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmanhu wa nasta'inu. Wa na'udzubihi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibus safa'ah wa ala alihi washabihi wa man ihtada huda. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, alhamdulillah syukur yang tak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan ridho dan barokahnya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin kami hormati, salah satu langkah besar dalam kehidupan adalah melangsungkan pernikahan. Karena sebuah babak baru dalam kehidupan akan kita mulai dengan pasangan hidup kita. Dan berbagai perasaan bercampur aduk dikala momen pernikahan itu semakin dekat. Karena hal ini merupakan momen yang sangat berarti bagi kedua insan. Dan pada hari ini pun Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kita akan sama-sama menyaksikan proses kehidupan dua hamba Allah untuk penyempurnaan kebahagiaan yang hakiki di antara dua insan pada hari ini, antara Fadil dan Rizka. Dan pada pagi yang cerah ini, kita pun akan sama-sama akan menjadi saksi sejarah bersatunya dua insan yang berbahagia. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, untuk mengawali seluruh rangkaian acara kita hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Imam Masjid Istiqlal Jakarta kepada Ustaz Kadar Usmadi Rashid. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا
Wallahu ja'ala lakum min anfusikum وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة وجعل بينكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu serta hadirnya kami hormati. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Imam Masjid Istiqlal Jakarta, Ustaz Qadir Asmadi Rashid. Dan dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci secara khusyuk, tentunya kita berharap akan semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu serta hadirnya kami hormati. Berikut ini kita akan mendengarkan sambutan dari tuan rumah. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Haji Marzuki Ali S.E.M.M. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengambil waktu sedikit dalam prosesi akad nikah ini untuk menyapa dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada sahabat-sahabat saya yang hadir pada pagi hari ini. Pertama tentunya dari pemerintahan ada saudara saya Bapak Julkifli Hasan, saat ini bertindak selaku saksi, ada Profesor Dr. Zainuddin Amali sebagai Menpora, dan ada beberapa, ada Pak Lanyala, yang Pak Lanyala Mahmud Mataliti yang juga menyempatkan waktu sangat singkat pagi hari ini. Ada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Mohon maaf mungkin agak kabur kelihatannya karena sinar lampu yang dan lain-lain yang saya ada Kak Burhan juga hadir, ada adinda saya Irjen Hamidin dan lain-lain, kemudian para kiai ulama seluruhnya ini dari ujung timur sampai ujung barat. Ujung timur dari Sumenep Al-Amin Dr. Fauzi Tijani, sahabat saya, sangat baik. Dan ujung barat itu dari Medan, Buya, mana? Buya Ali Akbar, ya, luar biasa. Ada Malang, Al-Habib Ali Jainal Abidin. Terima kasih dari Darul Hadis. Banyak sekali sahabat-sahabat saya Habib Hasbullah. Juga terima kasih atas kehadirannya. Prof. Zahro khususnya. Sahabat saya lama dari Unibdu Darul Ulum, ada saudaranya kedasra Ainur Rafiq, mana Dr. Ainur Rafiq, ya banyak sekali. Jadi saya terus terang sangat berbangga hati, ya tidak mudah mengumpulkan para alim, para ulama dari ujung timur sampai ujung barat yang selama ini kami bergaul. Dan ini pertama kali saya mengadakan acara, makanya saya sambut khusus. Biasanya prosesi selesai, enggak ada sambutan. Ini saya sengaja menyambut saudara saya. Dan para saudara-saudara juga, para alim ulama dari Palembang, Sumatera Selatan, ada Habib Mahdi, ada Kiai Malan Abdullah, ada
yang Ketua Yayasan Masjid Agung, banyak sekali yang hadir, dan Bunyai, para Bunyai yang juga mendampingi para kiai. Saya tidak ada kata lain yang enggak kelihatan. Ada apa, Prof. Kiai Said Agla Munawar sama Kiai Musta'in dari Jombang. Saya lihat jalan ke sana. Nah, itu sahabat-sahabat lama saya. Alhamdulillah semuanya bisa berkumpul. Ada dari Masjid Al-Akbar. Ada dari, ya intinya saya enggak bisa sebut satu-satu karena enggak kelihatan, waktunya pendek. Saya ngambil waktu sedikit saja. Ya Ustaz Sibuan, saya terima kasih sekali lagi. Ini kebanggaan yang luar biasa karena ini pertama kali saya mengadakan acara untuk pernikahan anak saya. Biasanya saya yang hadir ke sampai ujung Madura, saya hadir ke tempatnya Kiai Hasib, saya hadir di mana-mana saya datang selalu selama ini. Dan alhamdulillah mereka menyempatkan diri. Ada Kiai Mustafa mana? Dari Poloso? Ya. Lupa saya. Jadi hampir semua pondok di Jawa Timur itu pernah saya datangi dan bergaul bersama saya selama ini. Terima kasih juga Mohd Asim yang juga akan jadi saksi pada hari ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya ini hanya ngambil waktu yang sangat sedikit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu serta hadirin kami hormati. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan sambutan ya dari tuan rumah yang disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SIMM. Di mana pada hari ini beliau sangat bangga sekali dan sangat senang sekali karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir dan sekaligus untuk memberikan doa restu. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kini saatnya yang sama-sama kita nantikan di mana jalinan kasih antara Fadil dan Rizka yang telah lama dirajut sudah saatnya diikat dalam simpul tali pernikahan. Janji yang terukir, ikrar yang terucap di antara mereka berdua sudah saatnya dipahat dalam akad. Dan untuk itulah Bapak Ibu serta hadirnya kami hormati, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan prosesi akad nikah, di mana prosesi akad nikah ini nantinya akan terdiri dari khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Said Agil Husil An Munawar MA, dan nantinya juga akan kita sama-sama mendengarkan nasihat pernikahan dari beberapa kiai dan ulama yang hadir pada hari ini. Kemudian juga nanti langsung kita lanjutkan dengan prosesi akad nikah, kemudian doa akad nikah, pembacaan sighah taklik, penandatanganan naskah berita acara pernikahan, dan dilanjutkan dengan penyerahan mahar dan akta nikah. Dan agar pelaksanaan akad nikah pada hari ini berjalan dengan khusyuk, kami mohon sejenak kepada Bapak Ibu khususnya yang berada di ruangan ini yang membawa alat komunikasi, mungkin untuk sejenak menonaktifkan alat komunikasinya atau paling tidak mensilentkannya. Dan agar pelaksanaan akad nikah pada hari ini berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama dan undang-undang pernikahan yang berlaku di negara kita, maka pelaksanaan akad nikah pada hari ini akan dipimpin oleh KUA Haji Tony Ariandi SAG MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, para kiai, para habaib, keluarga besar dari Bapak Dr. Haji Marzuki Ali dan Ibu Dr. Haja Asmawati
serta jiran tetangga dan handai taulan, keluarga besar dari Bapak Insinyur Haji Ahmad Maulidi MS dan Doktoranda Haja Sid Nur Hanif Kumala Dewi serta rombongan, hadirin hadirat yang berbahagia, kedua calon mempelai Muhammad Fadil Ali dan Salsabilah Maulini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hari ini Sabtu kita berada pada majelis akad nikah. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba Allah yang bertakwa, yang cinta pada sunnah-sunnah beliau. Kita berdoa berharap akan mendapatkan syafaat khususnya di masyar. Kita digolongkan umat beliau yang insya Allah akan digolongkan bersama golongan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang berbahagia, proses ijab kabul pertama kita akan mendengarkan pembacaan biodata. Kedua, proses ijab kabul yang sebelumnya kita mendengarkan khutbah nikah dan nasihat nikah dan diakhiri dengan doa. Yang ketiga, kita mendengarkan janji suami kepada istri, pembacaan sighah ta'liq, penandatanganan berkas nikah, serta izinkan kami dari pegawai pencatat nikah, Tony Ariandi, PDI, sebagai penghulu memandu acara ini. Telah menghadap kepada kami di kantor KUA yang intinya mendaftarkan pernikahan atas nama Muhammad Fadil Ali dan Rizka Salsabilah Maulini. Setelah data-data kami terima, kami adakan pemeriksaan dan kami nyatakan tidak ada yang menghalangi untuk terjadinya proses ijab kabul. Kami tuangkan dalam daftar pemeriksaan nikah. Rencana pelaksanaan nikah Sabtu 16 Jumadil Awal 1444 Hijriah 10 Desember 2022. Calon suami bernama lengkap Muhammad Fadil Ali bin Bapak Dr. Haji Marzuki Ali. Ibu kandung Ibu Dr. Haja Asmawati. Tempat dan tanggal lahir Muhammad Fadil, Palembang 29 April 1952. Pekerjaan wira swasta yang beralamatkan di Cawang 3, Jalan Permata nomor 21, RT 005, Kebun Pala, Jakarta Timur. Alhamdulillah. Calon istri bernama lengkap Rizka Salsabilah Maulini binti Bapak Insinyur Haji Ahmad Maulini Rozali MSI. Ibu kandung Ibu Dokteranda Hajah Siti Nurhanif Adewi. Tempat dan tanggal lahir Rizka Salsabilah Maulini, Palembang 14 Juni tahun 2000. Pekerjaan dokter muda yang beralamatkan di Jalan Sultan Muhammad Mansur nomor 110A RT 002 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang bertindak selaku wali nikah, wali tetap ayah kandung, nama lengkap Bapak Insinyur Haji Ahmad Maulani Rozali MSI bin Haji Ahmad Rozali. Tempat dan tanggal lahir Palembang 12 September tahun 1960. Yang beralamatkan di Jalan Sultan Muhammad Mansur nomor 102 sama dengan mempelai wanita. Bapak Ibu, Bu, kita semua adalah saksi dari pernikahan keduanya. Dua orang saksi yang tercatat mohon berkenan pada saatnya menandatangani akta nikah yang mewakili mempelai perempuan Bapak Profesor Haji Mahmud Hasyim. Alhamdulillah semoga walafiat ayanda. Yang mewakili kita semua dari keluarga mempelai laki-laki Bapak Haji Julkifli Hasan. Mohon berkenan pada saatnya menandatangani akta nikah. Yang terakhir adalah mahar berupa emas, perhiasan emas sejumlah kurang lebih 30 suku dibayar tunai. Nah, mohon ayanda Prof. Mahmud Hasyim untuk memeriksa mahar. Alhamdulillah. Nah, paket lengkap ini ayah. Ada cincin, mungkin diabadikan dulu ke dunia ya, dunia maya maksudnya ya. Selain kita diliput oleh elektronik, ada juga yang online ya. Mudah-mudahan hadir kita langsung maupun online membawa keberkahan, khususnya bagi kedua mempelai. Alhamdulillah. Mohon juga berkenan Bapak Haji Julkifli Hasan, paling tidak diabadikan ke dunia Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
untuk penyerahan mahar nanti kita atur setelah prosesi ijab dan kobul. Bapak Ibu, status keduanya sebelum menikah adalah jejaka dan perawan. Artinya pernikahan ini pernikahan yang pertama bagi keduanya. Kita berdoa kepada Allah, inilah pernikahan yang pertama dari dunia sampai akhirat yang diredoi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita menginjak acara inti, yaitu prosesi ijab dan kobul yang sebelumnya kita mendengarkan khutbah nikah dan nasihat nikah. Mohonkan kepada Prof. Agil Al-Munawar untuk menyampaikan dan para kiai. Dalam bahasa Arab, Prof, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على الحمد لله الذي أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه قال الله تعالى القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح فمن رغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر وشعار الأولياء وجنة الأتقياء قولوا جميعا نستغفر الله نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه Assalamualaikum. Ya baik Bapak Ibu serta hadirin kami hormati. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan khutbah nikah.
yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA dalam bahasa Arab. Dan sebelum kita melanjutkan acara kita ke acara selanjutnya, yakni prosesi akad nikah, lebih dahulu kami akan menyapa, mohon izin kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Luru, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu serta hadirin kami hormati, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam acara hari ini banyak sekali para kiai, alim ulama yang hadir. Dan rasanya sayang sekali jika di kesempatan ini kita lewatkan begitu saja tanpa mendengarkan sedikit nasihat. Walaupun boleh dibilang kultum, ini paling tidak menambah bekal kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terkhusus bagi calon mempelai kita pada hari ini. Dan berikut ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama nantinya akan mendengarkan nasihat pernikahan yang nantinya akan disampaikan. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Haji M. Rum Rowi MA, kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Ali Aziz MAG, kemudian Profesor Dr. Haji Ahmad Rofiq MA, kemudian Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MAG, dan terakhir Bapak Profesor Dr. Haji Rohmat Wahab MPD. Dan untuk yang pertama, kami mohon berkenan Bapak Profesor Dr. Haji M. Rum Rowi MA, Imam Besar Masjid Agung Sunan Ampel. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق الإنسان في جنته ثم جعل له في هذه الأرض خليفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ورسولنا حبيبنا محمدا نبي الرحمة والمبعوث والرحمة للعالمين كافة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Shadaqallahul 'adzim. Ashabul fadilah para alim ulama. Hadirin dan hadirat. Wabil khusus mempelai berdua beserta keluarga yang berbahagia. Izinkan saya dalam kesempatan membahagiakan ini dan yang singkat ini hanya ingin mengingatkan bahwa satu manusia adalah kalau sekarang ada di bumi dalam perjalanan karena makhluk surga mas ya, mempelai berdua ya, ya. Maka tugas kita adalah membawa kehidupan surga. Tugas berat tapi sebenarnya menjadi ringan kalau kita sadar bahwa masyarakat, bangsa, bahkan negara berangkat dari luar. Ya, kalau kita masih menyadari itu, kita makhluk surga, ke bumi hanya untuk membawa kehidupan surga. Yang ciri khasnya ada pulang setiap hari. 10 kali minum ke kanan kiri yaitu salam. Ya berikrar kepada Allah setelah beraudiensi dengannya, ya Allah pun pergi. Mana aku berada setelah ya kepada dan Rasulmu mewujudkan, juangkan hidung penuh salam. Kemudian Anda akan menyadari ini dan kita semua insya Allah makhluk surga dan dengan kita akan mudah untuk aku luku lihat mohon maaf atas kekhilafan. Semoga mempelai berdua bahagia di din wa dunia wal akhirah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji M. Rumrowi MA. Dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Profesor Dr. Haji M. Ali Aziz MAG,
Mubalik Internasional Guru Besar Winsa Surabaya. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan mukaddimah sudah makmum kepada guru saya. Ananda berdua dan para hadirin sekalian. Tadi disebut oleh guru kita, Profesor Dr. Rumrawi, MA, tentang surga. Dan kebetulan Ananda yang menjadi istri ini nanti adalah Salsabila, satu nama dari sekian banyak makanan surga. Hadirin sekalian, kenapa Nabi Adam untuk ke dunia harus melewati surga? Supaya Nabi Adam bisa memfoto bagaimana kehidupan surga. La yasma'una fiha lahwa wa la ta'thima. Tidak ada di sana kata-kata yang menyakitkan hati dan tidak ada yang melakukan pelanggaran. Illa qilan salaman salama. Kemudian Nabi Adam diturunkan supaya ananda berdua fadil bisa meniru Nabi Adam bagaimana memproyek dunia ini menjadi proyek surga. Nah, insya Allah mereka berdua ini bisa meraih surga. Ya. Ma dumta tusyahidu basmata ummik fal hayatu la tazalu jamilah. Selama ananda berdua selalu melihat potret ibunda, maka kehidupan selalu bahagia. Bagaimana kehidupan bahagia? A happy marriage is, a conversation is always too short. Kehidupan bahagia itu adalah sebuah percakapan yang selalu terasa terlalu singkat. Demikian, jazakumullah khair. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji M. Ali Aziz M.Ag. Dan berikut ini kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rofiq M.A. Guru Besar UIN Wali Songo Semarang. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabatu para kiai, para guru saja, khususnya Soebul Hajah, Bapak Dr. Haji Marzuki Ali, dan juga Bapak Habisan, utamanya Bapak calon mempelai. Kalau tadi guru-guru saya sudah menyampaikan, saya pakai bahasanya Mas Fadil saja. Dari khutbah dan juga pesan dari para sesepuh, tolong dipegangi misra. Misra itu setelah dicari-cari itu berasal dari kata mu'asyarah. Ya, karena itu misra yang sehari-hari nanti Mas Fandir bersama De Rizka, yang pertama M-nya itu mu'asyarah bil ma'ruf. Semua harus dilihat dari sisi yang baik. Karena manusia selalu saja ada kekurangannya. Tapi jangan dilihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya. Yang kedua E itu emosinya harus dijaga. Gak boleh marahan, gak boleh nesunan kata orang Jawa. Lalu senyum itu adalah M-E. Kemudian yang S, yang ketiga, syukur dan sabar. Syukur atas segala nikmat dan sabar atas segala ujian dan cobaan. Kalau Dek Rizka misalnya bikin kopi, terlalu pahit, gak harus diterima. Aduh Dik, ternyata kopimu enak banget. Gitu. Kemudian R-nya, ridho atas segala kenikmatan dan juga bersabar atas segala. Ridho ini satu hal yang harus ditanamkan untuk Ananda, Fadil, dan Rizka. Nah, kata Allah dalam satu hadis qudsi, man lam yardo ikodoi fal yatlub rabban siwaya. Jadi ini Tuhan agak marah sedikit kalau ada hamba-hambanya yang tidak pernah ridho atas apa yang diterima oleh kita semua. Dan yang terakhir oleh Mas Fadil, A-nya adalah abdikan diri kepada Allah, pada kedua orang tua, agar rumah tangga kalian akan menjadi surga
bagaimana yang tadi disampaikan oleh Prof. Romrowi, bahwa kita ini adalah makhluk surga. Yang terakhir, perhatikan sabda Rasulullah, khairukum khairukum bi ahli. Baik-baik kamu sekalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum binasi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiq MA. Intinya sabar ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya kami mau perkenan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MAG, Direktur Pesantren Mahasiswa Winsa Surabaya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama yang kami hormati, kami muliakan, kami taati, Mas Fadil dan calon istri yang sangat berbahagia. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengutip satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatan." Barang siapa yang menikah karena Allah dan bagi orang tua menikahkan putra-putrinya juga karena Allah, istahaqqa wilayatullah, dia berhak mendapatkan perlindungan dari Allah. Perlindungan dari Allah ini bukan hanya penting tapi super penting. Karena Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad menyampaikan pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ya Aba Dzarin, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Perbaharilah kapalmu karena samudra dan lautan yang kau karungi sangat luas. Wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Bawalah bekal yang cukup karena sesungguhnya perjalanan yang Anda tempuh sangatlah jauh. Wa khaffifil himla fa innal aqbata ka'ud. Bawalah beban cukupnya saja karena sesungguhnya bukit yang kau daki sangatlah terjal dan sulit. Wa akhlisil amal fa innan naqid basir. Dan setiap yang Anda lakukan usahakan ikhlas hanya mencari ridha Allah karena Allah adalah Zat yang Maha teliti dan Maha melihat. Jika bahtera dan kapal yang Anda nahkodai oleng dan semua penumpang menjerit, jangan terpengaruh jeritan penumpang. Anda tetap teguh dan tetap konsentrasi berusaha untuk mengendalikan kapal ini sambil mengajak semuanya untuk melibatkan Allah di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ajaklah untuk menggelar sajadah dan menghadapi semuanya dengan sabar. Jika Anda tumpahkan persoalan di atas sajadah, maka Allah berjanji akan hadir menyertai Anda. Allah yang akan mengambil alih urusan Anda, bukan Anda, tapi Allah. Yang terakhir, selalu bisikkan kepada istri Anda, kalau mendung sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin telah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering jatuh berguguran. Kalau wajahmu telah kuukir dalam hatiku, jangan larang aku untuk selalu merindukanmu. Jejakku ku tinggal di pangkuanmu, sedang senyummu ku bawa pergi. Kain itu yang terakhir, kalau Mas Fadil ke Pulau Bali, jangan lupa ke Pantai Sanur. Kalau ingin disayang istri, jadilah suami yang jujur. Begitu pula kepada istri, juga begitu saya ingin berpesan. Kalau Anda masak bakmi, tolong diperbanyak kuah. Kalau ingin disayang istri, jadilah istri yang soliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MAG. Ya, dan untuk yang terakhir kami mohon perkenan Bapak Profesor Dr. Haji Rahmat Wahab MPD, Guru Besar dan Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
waktu. Pertama, saya ingin tegaskan dan juga mengingatkan pada Mas Fadil bahwa hari ini menjadi bukti 4 bulan di dalam kandungan Fadil dan juga Mbak Rizka dalam kandungan akan ditemukan jodoh, dan inilah takdir Allah yang nyata kita saksikan. Yang kedua, bahwa sekarang era milenial. Milenial artinya bahwa era disrupsi. Jangan ikut-ikutan. Justru kita harus ambil sikap positifnya, sikap kreatif. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu membangun kesamaan, membangun kerukunan, dan menyelesaikan persoalan. Membangun islah diutamakan. Jangan terbawa oleh era. Itulah yang harus dipegang. Yang berikutnya, bahwa Allah itu hadir, Rabbil Alamin. Artinya mendidik seluruh alam. Kalau Allah mendidik semuanya, jadilah Anda nanti suami yang selalu mendidik. Insya Allah akan abad dan abada. Selalu edukatif, penuh kasih sayang. Saya kira itulah, dan sekarang adalah petualangan hidup Mas Fadil mulai sekarang. Tidak ada goncangan apapun yang merusak kesepakatan. Hanya komitmen bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan karunia dan juga anugerah untuk selamanya. Sehingga hidup selamanya tidak ada pilihan kecuali bersama ila yaumil qiyamah. Amin. Saya kira ini yang bisa sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf, wal maafiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada para kiai yang telah memberikan nasihat yang walaupun singkat, tapi ini sangat berarti bagi kita semua, terusus bagi calon mempelai kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, serta hari ini kami hormati, sebelum kita lanjutkan dengan prosesi akad, kami mohon waktu sejenak Bapak Ibu untuk sesi foto sejenak, dan kami mohon perkenan kepada Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI, untuk berfoto sejenak. Kami persilahkan. Mohon izin Bapak Ibu, kita memberikan kesempatan kepada Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti untuk berfoto karena beliau telah ditunggu untuk terbang untuk ke acara selanjutnya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Dan kami mohon izin satu lagi kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, kami undang kiranya berkenan untuk berfoto sejenak. Ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan yang telah menyempatkan hadir di acara ini. Karena mengingat begitu banyaknya acara yang akan dihadirin oleh beliau, namun beliau menyempatkan hadir sejenak untuk hadir di acara yang sakral bagi mempelai, calon mempelai kita pada hari ini. Ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kini kita lanjutkan kembali untuk sama-sama menyaksikan prosesi akad nikah. Kembali kami persilakan kepada KUA, Ustaz Tony Ariandi. Kami persilakan. Bapak Ibu, alhamdulillah
Ron Kasiron. Selanjutnya kita menginjak acara inti yaitu proses ijab kabul. Hari sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah. Ala hadin niyah muqallatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwajihi wa dzurriyyati wa baitihi kamil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallah. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallah. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Ta'allakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Badil Ali bin Haji Muhruzuki Ali, engkau kunikahkan dengan anak kandungku Rizka Salsabila Maulini dengan mas kawinnya emas 30 suku tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rizka Salsabila Maulini binti Haji Ahmad Maulidi Rozali dengan mas kawinan tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik, Bapak Ibu saudara yang kami hormati, untuk kami memimpin doa berikut ini kami undang Bapak Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab, Ketua Majelis Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, kemudian Bapak Kiai Haji Ali Akbar Marbun Rois Sunnah PBNU, kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Sako Muhammad Al-Hafiz Rois Majelis Ilmi JKHI, kemudian Kiai Haji Zainuddin W. As'an, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, kemudian Bapak Dr. Habib Ali Zainal Abidin, Pengasuh Pesantren Darul Hadis Malang, kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, Al-Hafiz, Pengasuh Pesantren Tahfiz Madrasatul Quran Tubu Ireng Jombang, kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Ainur Rafiq Al-Amin, MHI, Pengasuh Pesantren Al-Hadi Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan Kiai Haji Mustafa Adnan dari Pesantren Al-Fala Ploso. Kami mohon untuk kepada nama-nama Kiai yang kami sebutkan untuk bisa hadir di depan untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalalikal karim 'azhimi sulthan. Allahumma lakal hamd wa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamd hatta tardha wa lakal hamd idza rabbita wa lakal hamd ba'da ridha. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر وبيدك الخير كله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظه ونفس بعد كل اللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا واجعل هذا العقد عقد مباركا ميمونا واجعل هذا العقد عقد مباركا معصوما اللهم اجعل بين العروسين ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصاما اللهم ألقي بينهما المحبة والوداد وارزقهما النسل الصالح من البلاد والأولاد حتى يرون الأسباط والأحفاد اللهم اكفيهما مؤنة الدنيا والآخرة اللهم وسع عليهما الرزق اللهم وسع عليهما الرزق واحفظهما من مكائد الخلق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyana rabbana bis salam wa dakhilnal jannata ya amin. Salam. Allahumma la tadak lana fi hadha maqamin la rafarta. Wala hamman illa farazta. Wala hajatan min ya wal akhirah la qodaitaha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina alhamdulillahi rabbil alamin shakirin hamdain hamdain أو يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد نبي المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد ملك من الدين اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما يا رب اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما يا رب اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة المبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi sallam akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin siril asr al fatiha hadal nabi alayka biddin ya kanabul ulin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahi ma syaa Allah la yasukul khairu illa Allah bismillahi ma syaa Allah ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله حمدا يوافي النعمة ويكافي المزيدة يا ربنا لك الحمد ومن باغي لجلال وجهك العظيم اللهم نسألك يا الله سلامة وعافية وصحة في جسدنا يا الله وزيادة في علمنا وبركة في وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا الله اللهم اجعلنا يا الله هذا النكاح نكاحا مباركا نكاحا أبديا يا الله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير
Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama. Rabbana Allahumma ja'alna ya Allah a'illatun wa sa'adah bikum hayatih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajrahum li alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka jami'un nas, ya Allah, innaka jami'un nas, liyaumil la raiba fihi, innallaha la yukhliful mi'ad, ya jami'al ajaib, ya razzaq kulli ghaib, ya jami'as sadad, ya man maqalidur umur biyadih, ijma' ilaina ya Allah, ijma' ilaina ya Allah, hawaijana, amalana, as'ilatana, arghaibana, innaka ala kulli syai'in qadir, ijma' ya Allah, akhina fadil ya Allah, wa zawjatihi ya Allah, wa rusyain ya Allah, ijma' bainama ya Allah, jam'an nafi'an, mubarak. ربنا وتقبل دعاء والدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله تخصنا يا الله تخصنا بعزة الجبروت وتوكلنا على الذي لا يموت اصرف عنا ذا البلاء والوباء والطاعون ثم الخرن لا يكسو غيره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولحاجاتنا وخصوصا إلى عروسين mempelai berdua mudah-mudahan diberikan berkah umurnya barokah rezekinya barokah ilmunya barokah keturunannya barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi barakatil fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim iyyaka na'budu ila hadratin nabi wafa muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatiha alhamdulillah radal bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah bi fatihatikal mu'azzama barik lil arusain barik lahuma fi hayatihima dunyan wa akhirah wa akhrij minhuma dhurriyatan thayyibah waj'alhuma min alladhina hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين semoga doa para kiai tadi
dikabulkan oleh Allah. Kita mengakhirinya dengan bacaan Fatihah. Ila hadzihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Surat. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita tanyakan kepada Mas Fadil yang dipanggil. Pada istriku tercinta, agar dapat hadir dalam forum. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu serta hadirin kami hormati. Beberapa saat lagi kita akan sama-sama menyaksikan di mana mempelai pria kita pada hari ini bersiap-siap untuk menyambut kehadiran dari mempelai wanita pada hari ini. Di mana tadi telah sama-sama kita saksikan Bapak Ibu satu prosesi yang sangat sakral dengan satu kalimat sakti yang diucapkan oleh Fadil tadi telah menghalalkan segala sesuatu yang tadinya haram. Bapak Ibu serta hadirin kami hormati, kita saksikan saat ini mempelai wanita kita pada hari ini, Rizka Salsabila Maulini, sarjana kedokteran, telah hadir bersama-sama kita melangkahkan kaki. Rizka lahir di Palembang 14 Juni tahun 2000, merupakan bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Insinyur Haji Ahmad Maulidi Rozali MSI dan Ibu Dr. Anda Haja Siti Nurhanid Kumala Dewi. Dan kehadiran dari mempelai wanita pada hari ini akan ditandai dengan prosesi batal wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairuma jabaltaha alaih wa'uzubika min syariha wa syarima jabaltaha alaih. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau titipkan atas dirinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Rizka untuk salim kepada suami. Baik, terima kasih dan mungkin bisa langsung diarahkan untuk menuju tempat di mana nanti akan sama-sama kita saksikan mempelai pria kita akan mengucapkan janjinya melalui siroh ta'liq. Alhamdulillah. Mbak Rizka, ini ada janji suami siroh ta'liq. Janji ini dibacakan oleh suami. Cukup ditandatangani. Dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, saya Muhammad Fadil Ali bin Dr. Haji Marzuki Ali berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Rizka Salsabila Maulini binti Insinyur Haji Ahmad Maulidi MSI dengan baik menurut ajaran Islam. Pada istri saya tersebut, saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut. Apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Pada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Palembang, 10 Desember 2022, suami tertanda Muhammad Fadil Ali. Bapak Ibu, kita tadi menyaksikan suami Muhammad Fadil Ali telah berjanji. Janji ini hakikatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksikan kita semua hamba-hamba Allah. Suami berjanji akan mempergauli istri dengan baik, mu'asarah bil ma'ruf dan Islam. Mudah-mudahan kalian adalah suami istri. Ya, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, saat ini sama-sama kita saksikan kedua mempelai kita menandatangani akta nikah, dan setelah akad nikah ini mereka berdua pun berjanji untuk menjaga rasa cinta, untuk terus bertahan di atas rasa sayang dan berjalan dengan rasa rindu untuk terus menyatu. Aku ingin bersamamu menggapai cita dan asa menuju harapan sejati hanya untuk mendapat ridho ilahi Rabbi. Dan tak lupa sepasang kekasih pun ini berucap, suami berkata kepada istri, inikah hari yang kita tunggu bertahun-tahun, dan kini wajahku memendam rindu diuntai doa. Kau kujemput dengan selembar cinta untuk mendiami relung waktuku. Kita akan bertamu ke rumah Allah, memungut sebuti restu. Sang istri menyebut perkataan sang suami, aku tak ubahnya embun yang kau tada di daun sunyi. Hasadku menemani desah nafasmu hingga kesenya. Meski sosokku terlalu ringkih untuk bernaun di terik pun, aku berharap kita akan menulis surat cinta untuk Allah. Sebagai prasasti abadi jiwa-jiwa tak terpisahkan. Sungguh indah dan mulianya cinta yang telah mereka bina. Alhamdulillah. Penandatanganan berkas nikah lancar galo. Mudah-mudahan rezeki mempelai lancar luncur. Tugas yang menghadiri. Selanjutnya kepada suami istri mohon berhadapan untuk menyerahkan mahar. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, saat ini kita saksikan bersama-sama penyerahan mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Dan mahar ini Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati merupakan nafkah awal dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Karena setelah satu kalimat sakti yang diucapkan oleh mempelai pria tadi telah menghalalkan segala sesuatu yang tadinya haram. Dan hari ini pun mereka sepakat untuk mengarungi bahtera kehidupan berdua selamanya, membagi rasa suka dan duka bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi nafkah pertama kami ini. Jadikan rumah tangga kami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan kebahagiaan kami sampai ke jannah. Amin. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan tangan ini tangan yang mengantarkan rezeki yang halal dan thayyibah, tangan yang mengantarkan kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dengan penyerahan mahar tadi usai sudah proses ijab kabul, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pada hari ini Sabtu tanggal 16 Jumadil Awal 1444 Hijriah 10 Desember 2022 Miladia telah terjadi pencatatan nikah atas nama Muhammad Fadil Ali bin Bapak Dr. Haji Marjuki Ali dengan Rizka Salsabilah Maulini binti Bapak Insinyur Haji Ahmad Maulidi Rozali MSI sah menjadi pasangan suami istri menurut syariat Islam, tercatat menurut Undang Nomor 1 Tahun 74 dikutip di KUA dengan nomor akta 311/29/12/Romawi/2022 atas nama pemerintah. Kepala KUA mengucapkan selamat kepada kedua mempelai diiringi dengan doa kita bersama sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 55-58. Sujud istri kepada suami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi sururin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan keselamatan bagi pengantin baru termasuk kita juga pengantin bari dan calon-calon pengantin diberikan keturunan yang soleh dan solehah yang berkualitas yang membela agama nusa dan bangsa serta orang tua, diberikan rezeki yang berlimpah, sehat wal afiat, taat beribadah kepada Allah, dan kita bermohon pada saatnya kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah, kita bahagia sampai ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertasbih subhanal malikil quddus subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikat war ruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon kedua akan bukunya dan ayah bundanya didampingi. Ayah, ya Bapak Ibu serta hadirin kami hormati, berikutnya sama-sama kita saksikan penyerahan buku nikah yang diserahkan oleh para saksi pada hari ini, di mana saksi dari mempelai wanita Bapak Profesor Insinyur Haji Mahmud Hasyim MME dan saksi dari mempelai pria Bapak Dr. Hasyi Haji Zulkifli Hasan SEMM. Mohon berkenan Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid untuk menyerahkan kartu nikah digital kepada kedua mempelai.
demikian. Wallahumma afiq ila aqwamit thariq. Masjid Agung, Masjid Tengah Kota, tempat sholat lima waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke studio 1 untuk memandu acara berikutnya dan kami undur diri untuk melaksanakan kewajiban berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi foto. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. Ya, selanjutnya kami undang para kiai yang hadir pada hari ini, termasuk juga yang tadi yang telah memberikan doa. Kami mohon untuk sejenak berfoto bersama kedua mempelai. Kami persilakan. Ya, untuk sesi kedua dipersilakan.
Baik, untuk sesi foto selanjutnya kami mohon untuk berkenan dan bersiap-siap Rektor Universitas Sriwijaya Bapak Anies Agam, kemudian juga Legend TNI Burhanuddin Amin, kemudian Irjen Polisi Hamidin, kemudian Bapak Zulhas, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, kemudian Bapak Hidayat Nur Wahid, Bapak Mardiono, kemudian Bapak Anies Mata dan Bapak Tamsil, mohon untuk bersiap-siap setelah ini untuk sesi foto bersama. Baik, untuk sesi foto selanjutnya kami undang Rektor Universitas Sriwijaya Bapak Anies Agam, kemudian Legend TNI Burhanuddin Amin, Bapak Insjen Polisi Hamidin, Bapak Zulhas, kemudian Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, Bapak Hidayat Nur Wahid, Bapak Mardiono, Bapak Anies Mata dan Bapak Tamsil, kiranya untuk berkenan berfoto bersama mempelai pada hari ini. Kami persilakan. Dan selanjutnya kami mohon berkenan Kiai Haji Asrarullah Maksum Yusuf dan Ustaz Fuad Romli dan ulama lainnya, kami mohon untuk berkenan berfoto. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada nyai-nyai. Thank you.
Ya, kami undang sekali lagi semua Bu Nyai untuk dapat berfoto ya. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh Bu Nyai untuk kiranya berfoto bersama mempelai. Ya, Ustazah Nabila dan para Ustazah juga untuk berfoto sesi selanjutnya ya. Baik Bapak Ibu, serta hadirin yang kami hormati. Sesaat lagi kedua mempelai kita akan mengikuti prosesi acara adat berupa acara sungkeman, di mana kedua mempelai kita tentunya akan memohon doa restu kepada orang tua dan juga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Dan masih banyak beberapa rangkaian acara yang nantinya akan dilalui oleh kedua mempelai kita pada hari ini Bapak Ibu. Setelah prosesi acara sungkeman, nanti kedua mempelai kita akan rehat sejenak. Nanti mereka akan masuk kembali untuk mengikuti acara selanjutnya berupa cacap-cacapan dan dulang-dulangan yang merupakan asuhan terakhir dari orang tua kepada mempelai kita pada hari ini. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan acara munggah. Ya, acara munggah ini merupakan acara adat Palembang. Karena setelah akad nikah tadi, kedua mempelai kita telah dimunggahkan istilahnya atau dinaikkan derajatnya. Mereka tidak lagi menjadi sepasang bujang dan gadis, tapi mereka telah menjadi sepasang suami istri yang tentunya mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan juga masyarakat. Baik, untuk acara sujud-sujudan ini atau sungkeman akan dipandu oleh Ibu Dewi dan Ibu Yuli. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Mohsin. Baik, kami persilakan kedua mempelai untuk berada di depan ibu kandungnya, nak. Di depan ibu kandung masing-masing. Baik Bapak Ibu, kami informasikan untuk mengikuti acara sungkeman ini agar berlangsung dengan hikmat. Mohon bersabar sejenak apabila mau berpamitan atau menemui kedua mempelai. Terima kasih.
silakanlah berada di kedua ibu kandung masing-masing. Iya. Duduk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk, Nak. Silakan berada di hadapan ibu kandungnya. Bila perlu sentuh kakinya, karena surga kalian ada di bawah telapak kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Papa, dalam kesempatan ini, izinkan kami berdua mengungkapkan perasaan hati kami dari lubuk hati yang paling dalam. Mama, Papa, terima kasih kami yang tak terhingga pada Mama dan Papa atas apa yang telah Mama dan Papa berikan kepada kami. Mama yang melahirkan dengan susah payah, bahkan nyawa taruhannya, membesarkan dan mendidik kami dengan penuh kasih dan sayang. Baik, silakan diberi pelukan, Nak, kedua ibu tercinta sayang, kedua mama tercinta, mama yang hebat yang hari ini sudah mengantarkan kalian hingga ke jenjang pernikahan. Jangan pernah lupakan mereka, karena kalian bukan siapa-siapa dan tidak akan jadi apa-apa tanpa berkah dan ridho-Nya. Silakan berpindah ke ayah kandungnya, Nak. Silakan pindah ke ayah kandung masing-masing. Silakan duduk, Nak. Ayah, Papa, terima kasih kami yang tak terhingga kepada Papa yang telah memenuhi segala kebutuhan kami. Begitu banyak bau dan air mata yang menetes sampai mengantarkan kami ke jenjang pernikahan. Papa, Mama, mohon diikhlaskan segala yang termakan dan terhabiskan oleh kami, karena kami tidak akan pernah bisa membalasnya. Tidak akan pernah bisa. Silakan diberi ciuman, Nak, diberi pelukan yang hangat. Papa tercinta, dua orang papa yang hebat yang telah mengantarkan kalian hingga ke jenjang pernikahan. Jangan pernah lupakan mereka. Sekali lagi, kalian bukan apa-apa dan tidak akan menjadi apa-apa tanpa jasa dan restu keduanya. Baik, terima kasih, Nak. Silakan berpindah ke ibu mertua masing-masing yang hari ini sudah menjadi ibu kalian berdua. Tidak akan ada beda antara ibu dan ibu mertua, karena keduanya adalah ibu yang hebat yang telah mengantarkan kalian hingga ke jenjang pernikahan. Mama, Papa, terimalah kami menjadi anak Mama dan Papa. Terimalah kami menjadi bagian dari keluarga besar Mama dan Papa. Mohon bimbingan kami berdua, karena kami masih awam dalam berumah tangga. Katakan pada kami, kalau itu salah, tunjukkan pada kami mana yang benar. Jadikan kami menjadi putra-putri Mama dan Papa
Baik, silakan diberi pelukan mama tercinta nak, yang hari ini sudah menjadi mama kalian berdua. Ingat, tidak akan batal wudhu kalian terhadap mama dan papa kalian hingga maut memisahkan. Baik, silakan berpindah ke ayah mertua nak, ke papa mertua yang hari ini sudah menjadi papa kalian berdua. Mama, papa, dalam kesempatan ini juga kami berdua mohon maaf. Ada banyak kata dan tingkah laku kami yang kadang disengaja maupun tidak disengaja telah melukai hati mama dan papa. Akhirnya mama dan papa, izinkan kami berdua berpisah dari mama dan papa, belajar meniti getar dawai zaman. Doa dan restu dari mama dan papa akan tetap kami harapkan, agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang selalu dalam berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kami persilakan mungkin berdiri nenek, uak, tante, karena kedua mempelai juga akan memohon restu pada kita semua yang hadir di hari ini. Serta hadirin kami hormati,
Demikianlah seluruh rangkaian acara akad nikah pada hari. Dan semoga Rizka akan menjadi istri yang santun terhadap suami. Dan Fadila akan menjadi suami terhadap. Rongkongan tidak akan pernah letih dari pantunan dan doa. Ruku dan sujud tentunya akan menjadi nafas rumah tangga mereka berdua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu serta hadirin kami hormati. Setelah ini kedua mempelai kita akan bersiap-siap untuk mengikuti acara selanjutnya dan berganti pakaian mengikuti prosesi acara adat, yakni cacap-cacapan dan dulang-dulangan yang merupakan asuhan terakhir dari para orang tua dari kedua mempelai kita. Dan nantinya juga kedua mempelai akan mengikuti acara adat Palembang, yaitu acara munggah, karena setelah diakad nikahkan pada hari tadi, kedua mempelai kita telah dimunggahkan atau dinaikkan derajatnya. Mereka tidak lagi menjadi sepasang kekasih, bujang dan gadis, tetapi mereka telah menjadi sepasang suami istri yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan juga masyarakat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga doanya. Kami akhiri acara dengan ucapan billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami informasikan kepada pihak keluarga, tentunya nanti akan kami persilakan menikmati sarapan yang berada di depan, dan kepada para tamu VIP untuk mengambil sarapan yang telah disiapkan di VIP di sini di dalam. Jadi kami persilakan. Cek. Baik, setelah ini untuk kedua mempelai dipersilakan untuk ke ruang ganti karena kita akan melanjutkan persiapan di sesi acara munggah. Jadi untuk kedua mempelai dimohon untuk bersiap-siap ke ruang ganti untuk ganti pakaian. Baik, untuk keluarga yang hadir, tuan rumah sudah mempersiapkan makan sarap santap pagi bersama, ada di depan foyer, di depan ballroom. Untuk tamu undangan, tamu VIP yang hadir, dipersilakan makan di meja yang sudah disediakan, ada di ruang VIP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kita persiapan untuk mempelai ya. Nantinya akan menarikan pagar pengantin, panitia dan WO mohon dapat dikondisikan perahu dari kedua mempelai biduknya siap untuk diamankan supaya biduknya selalu gagah, tak akan pernah karam. Dan ya. CEK, hebatnya perahu ini CEK, walaupun di bawahnya sudah berlobang CEK, tetapi tidak karam CEK, tetap berlayar. Tetap berlayar ya, mengarungi lautan. Lautan cinta, lautan bahagia, sehidup, sesurga, insya Allah. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami banggakan, kita telah menyaksikan acara adat ya, cacapan dan suapan ya. Dan ini melambangkan kasih sayang dari ayah, bunda dan keluarga besar lainnya. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana mempelai melepas masa lajangnya dan akan menari bersama rekan sepermainan tercinta. Hadirin, terimalah persembahan berikut ini. Tari Pagar Pengantin. Baik hadirin, tari pagar pengantin adalah tari yang melambangkan bahwa mempelai siap melepas masa lajang, akan memasuki kehidupan berumah tangga, akan menari bersama rekan-rekan sepermainan tercinta.
Namun saat ini gerak-geriknya tidak sebebas gadis remaja, hanya sebatas dulang saja. Suami tercinta akan selalu setia menjaga, mengawasi istri terkasih. Hadirin tari pagar pengantin. Di sudut makin asal mahli
Baik, hadirin, begitu gemulai mempelai wanita menari, luar biasa Cek Daus. Beri tepuk tangan untuk tari pagar pengantin. Ya Rizka, ndak sio-sio Cek Eka melatih kau 3 bulan ini ye. Iya, bagus nian narinya ye. Baik, terima kasih untuk pemusik. Baik, hadirin wal hadirin rahimakumullah. Percayalah, tidak ada bacaan yang paling benar di dunia ini hanyalah kitab suci Al-Quran. Tidak ada senandung yang paling indah hanyalah senandung ayat-ayat Allah. Dan tidak ada kalam yang menyejukkan hati hanyalah kalam ilahi. Untuk itu marilah kita hening sejenak. Kita akan mendengarkan lantunan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Kori Internasional Haji Bangun Sahraya Eskom. اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب
Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. Rabbana ighfir li wa li والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi membaca dan bagi kita mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, menutup rangkaian acara kita pada hari ini, maka kita akan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Safai Al-Hafidz, pengasuh pesantren Tahfidz Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. Dengan segala hormat dipersilahkan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Inna rasulakal karim qala wa qawluhu al-haq. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Allahumma bi fatihatikal mu'azzamah. Barik lil 'uruzai. Barik lahumma fi hayatihima dunyan wa akhir. Waj'al lahumma min ashabil jannah. الذين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Amin ya robbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Izin Pak Kiai, kami langsung mengundang foto juga bersama juga dengan Bapak Dr. Kiai Hidayat Nur Wahid dan Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA untuk dapat foto juga bersama mempelai dan orang tua. Dengan segala hormat kami persilakan, dan yang lain dapat menyesuaikan izin Bapak Ibu kalau tidak sempat terpantau kami panggil nama, gelar, pangkat dan jabatan. Izin kami persilakan dapat menyesuaikan. Baik Bapak Ibu tamu undangan, ini adalah sesi foto kenangan ya bersama juga Bapak Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA, juga Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Safei Al-Hafidz dan bapak-bapak lainnya yang mohon maaf tidak kami sebut secara personal, semua istimewa. Dan untuk foto lainnya nanti dapat menyesuaikan, dapat diarahkan oleh panitia dan WU. Gaya bebas, senyum ceria. Kalau baso kita senge, ya. Kalau baso Ibu Asma? Apo? Tawe. Tawe. Iya, baik, terima kasih Bapak-bapak. Tawe. Langsung memberikan ucapan selamat dan dapat diarahkan ya, kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon maaf jika ada nama-nama yang belum sempat kami sebutkan untuk foto kenang-kenangan karena belum terpantau oleh panitia. Nanti boleh menyesuaikan atau menginfokan kepada tim WU kita. Bapak Ibu hadirin, tak boleh berbahagia selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Dari balai kita tutup dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya kami berdua selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, banyak terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saset Band.